Jumpa lagi dalam video kali ini. Kita berkunjung ke Kampung Isuum di Krung Raya Aceh Besar. Nah guys, beginilah fenomena gunung air panas di Krung Raya. Assalamualaikum kak. Jadi di air panas ini, kolam air panas ini, hari-hari apa aja yang dibuka atau bagaimana masalah orangnya berenang, bermandi, atau masalah penggantian air tuh gimana tuh kakak? Misalnya digantinya air, misalnya kolam cewek dewasa gantinya hari Kamis, mandinya habisnya hari Sabtu. Nah, misalnya kolam cowok, cucinya hari Rabu, bisa mandinya Jumat. Oh, nah, seperti hari ini yang kami datang kemari hari Jumat nih, gimana nih kak? Pas kali, karena kan hari Jumat baru bisa mandi. Misalnya setelah hari Minggu kan udah ramai orang pakai, jadi airnya nggak bersih lagi. Oh nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kakak jualan di sini gimana tuh kak? Kami nggak sewa, kami kan bikin pondok aja misalnya kayak itu. Oh, bikin pondok seperti yang di sini ya kak ya? Nah, jadi misalnya duduk di pondok kami, pesan makanan sini ataupun air, nggak sewa lagi pondok. Kalau misalnya ada di situ pondok Pemda kan ambil sewa lagi 20 ribu. Pesan lagi. Terus tiket yang bagi warga yang mau singgah kemari untuk wisata itu gimana tuh kak? Buat orang 3 ribu. Terus tiket mandinya atau apa gimana, ada yang lain lagi kak, tolong diceritakan sedikit kak. Kalau tiket mandi buat orang 5 ribu. Anak dewasa sama. Oke kakak, terima kasih atas waktu luangnya. Assalamualaikum kak. Tempat wisata pemandian air panas di Aceh Besar sekarang sudah menambah pemandangan yang baru dan indah yang unik. Selain pemandangannya yang indah, tempat wisata Krung Raya ini juga fasilitasnya bisa dimanfaatkan untuk bagi masyarakat bermandi di sini agar menghilangkan penyakit-penyakit seperti gatal-gatal dan lain-lain sebagainya. Dan bagi Anda yang berkunjung ke Banda Aceh, jangan lupa singgah di tempat pemandian air panas di Krung Raya Aceh Besar. Nah, sangat menarik bukan? Tentu, karena pemandangan di air panas ini memiliki fenomena yang begitu indah. Dari air panas, kolam renang, sampai udara yang bersih, membuat kita nyaman dan adem di tempat lokasi pemandian air panas. Dan untuk memasuki pemandian di kolam renang, kita terlebih dahulu harus membeli tiket agar bisa kita masuk ke dalam kolam renang. Dengan harga tiket Rp5.000 per orang, kita bisa menikmati bermandi sepuas mungkin, semaunya kita bermandi dengan enak dan puas sampai bahagia.
Inilah tempat pemandian khusus buat anak-anak. Kolam yang kecil ini disediakan khusus buat anak-anak yang berusia dari 5 tahun sampai 10 tahun. Sungguh sangat menyenangkan. Sekarang kita menuju tempat kepemandian orang dewasa. Seperti yang kita lihat dalam video ini, pemandangan dan kolam renang air panas, airnya sangat bersih. Nah, ayo guys, kita mandi bersama. Sebelum kita mandi, kita harus mengusap terlebih dahulu air agar tidak terasa panas. Kita membasuh ke bagian seluruh tubuh kita agar tidak terasa panas ketika kita langsung turun terjun ke dalam kolam renang. Sangat asik bukan? Kita bisa tiduran di atas air sambilan berenang seperti di kolam renang ini.
ya 5 menit. Ya, kalau telur ayam? 10 menit, tapi di mata air panas. Di tempat air panasnya tuh direbusnya, Kak. Nah, tolong diambil, Kak, satu kuyu sama telurnya, Kak. Nah, kasih uangnya. Sekalian dihitung sama minumnya yang tadi ya, Kak. Nah, nama Kakak siapa, Kak? Mayasari. Oke, terima kasih ya, Kak. Nah guys, disinilah tempat kita merebus telur ayam dan telur puyuh di tempat mata air panas. Sekian dulu video dari tempat pemandian air panas di Gunung Raya, dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.